orang pinjam barang kita dan tak reti pulangkan balik dengan cepat, dan minta, dah minta berkali-kali suruh bagi tapi tak bagi-bagi juga. Kebetulan kita pergi rumah dia selepas itu dan nampak barang kita. Kita pun ambil tanpa bagi tahu dia kerana dia tiada ketika itu. Hanya ada ahli keluarga yang lain sahaja. Hukum dia macam mana? Dia maknanya ahli keluarga dia yang lain je tahu. Kita ambil. Itu barang kita, dia pinjam. Boleh tak? Jika memang dah sepatutnya dia pulangkan tapi dia tak pulangkan. Sepatutnya dia pulangkan tapi dia tak pulangkan, boleh kita ambil. Nah, maksudnya sampai waktulah. Sepatutnya sekarang ni dah pulang, bukan sekarang, bulan lepas lagi sepatutnya dia kena pulangkan dah. Kalau ikut biasanya atau ikut perjanjian atau ikut biasanya dia pulang. Nak pinjam sekejap dah lah. Ni nak pinjam ke nak buat harta ni? Tiba-tiba dia tak pulangkan, dah minta pun. Kemudian kebetulan kita pergi rumah dia ada, boleh ambil? Boleh. Boleh. Sebab dia tak dia mengingkari janji, ya, macam itulah. Dia telah mungkir janji.